Para pelaku ini menyakini belum tahu kalau korban ini setelah mengisi BBM di salah satu SPBU kurang lebih 10 menit dari SPBU tersebut, tiba-tiba kernet menutup pintu angkutan tersebut. Kemudian setelah ditutup, korban kemudian dipukulin. Kemudian korban mobil ini berhenti, korban diperkosa oleh pelaku. Kemudian barang-barang korban diambil semua. Kemudian pelaku untuk menghilangkan jejaknya berusaha untuk membunuh korban. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.